Okey kak, saya nak cerita kat kak apa hak yang kak dapat lepas kak join Amway ni. Okey. Amway ditubuhkan pada tahun 1959 oleh dua orang anak muda, Rich DeVos dengan Jay Van Ender. Mereka ni sahabat baiklah. Okey, mereka ni berasal daripada Belanda tapi menetap di USA. Sekarang dah second generasi, Steve Van Ender dengan Dos DeVos. Okey, ini adalah produk pertama mereka. Kita tengok dekat tu, Fresh. Tapi sekarang dah tukar kepada LOC. Ke bawah tu, Double X. Yang kita duk makan tu lah. Kemudian, dahulu bermula di sebuah stesen petrol yang sudah tidak digunakan. Tapi kau tengok sekarang ni, keluasan dia 7 batu kau. Kalau kau nak bayangkan, di Penang, antara Bayan Lepas sampai ke Bayan Baru. Sangat-sangat luas. Kemudian kau tengoklah tasik kat belakang tu, depa jaga memang sangat-sangat kekal bersih. Okey. Dia berusia lebih daripada 60 tahun dan beroperasi di 100 buah negara di seluruh dunia termasuk kita, Malaysia. Kemudian kau tengok pula ni. Ini adalah mentor kita, Haji Abdullah Nafiah dengan Bunda Mariam, dan ini sifu kita. Dan ini adalah antara leaders-leaders yang dah sampai ke company dia di Adamek 3 ni. Okay, kau tengok dah. Dimasuk dalam Malaysia ni pada tahun 1976. Syarikat jualan langsung yang pertama yang disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia pada tahun 1996. Okay, ini adalah HQ dia di Malaysia kak, di Petaling Jaya. Saya dah sampai kat sini, memang sangat-sangat luas. Kemudian kau tengok dah. Ibu pejabat Amway bernilai 100 juta dengan keluasan 202,500 kaki persegi. Dia buat di Malaysia tanpa membuat sebarang pinjaman bank. Kemudian kau tengok dah. Ni ibu pejabat dia dekat Malaysia lah, dekat HQ Petaling Jaya. Kau tengok dah. Fasiliti dia, perniagaan dia bisnes kelas dunia. Maksudnya kita sign up RM60 saja, kita boleh buat dah bisnes kelas dunia. Kemudian kita tengoklah bagaimana memilih syarikat MLM yang baik. Yang pertama, kita kena tengok dari segi barangan. Okay. Kenapa macam Giant, The Store, mereka buka pasaraya. Sebab apa? Sebab kita perlukan keperluan harian. Macam tu juga dengan MW. Kemudian kegunaan, kita nak guna harian. Lepas tu dia ada aneka jenis. Contoh ubat gigi ada, shampoo ada, sabun ada, jus ada, semua ada dalam MW. Kemudian kita tengok syarikat. Syarikat sangat kuat, tahan lama dan berintegriti. Apa maksud berintegriti ni kak? Okey, saya tengok, saya nak tunjuk kak nah. Ini laporan mingguan Bursa Saham Malaysia, Isnin 30 Januari tahun 2006. Kak tengok nah. Dekat sini dia ada underscore kan? Underscore. Sebab apa? Dekat Ion ni, dia tak ada underscore. Dekat Ion, dekat Asia, dekat airport ni. Sebab kalau kau tengok kan, dekat tempat-tempat macam Ion tu, ada tak jual kau? Ada kan? Sebab itulah, dia tidak diluluskan oleh syariah. Tapi, Amway punya produk diluluskan oleh syariah. Kemudian kita tengok dekat bursa saham lah. Dia punya, dia perbayar kat kita 7.8. Maksudnya, dia bayar kat kita sangat-sangat tinggi. Berbanding dengan yang lain. Okey, ini kau tengok pula. Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Brunei, muka surat 269-270. Kalau dekat Malaysia ni, dia senang nak lulus sijil halal haram dia, betul tak? Tapi dekat Brunei, mereka sangat ketat. Sebab mereka pentingkan isu halal haram ni lah. Dia kata sistem perniagaan MW setakat yang difahami tidak bercanggah dengan syarak. Okey, kemudian kau tengok seterusnya ni. Dan antara pemegang shareholder EPF, Lembaga Tabung Haji, Amanah Rakyat, Sokso dan PNB, mereka ni pun melabur dalam Amway. Okey, kita tengok seterusnya kak. Kau tengok daripada segi sistem pula. Sistem dia sangat adil, tahan ujian masa, menguntungkan sebab dia bukan sistem piramid atau skim cepat kaya. Kau tengok pula nah. Ini adalah jualan Amway di Malaysia. Kau tengok ada tahun-tahun yang berlaku kegawatan ekonomi. Dua tahun 2003, 2007, 2010 dan 2013. Tapi Amway tetap kukuh. Kau tengok dia punya sale.
sampai 2015 dia dah naik dah. Okey, ini ada sokongan perkhidmatan. Kita ni tak ada stokis kok, kita cuma ada shop saja. Maknanya kita tak perlu kumpul stok yang banyak. Ha, jadi kita boleh dapatkan semua barang-barang ni dekat stok, dekat shop ataupun kita boleh order online. Ah, orang nak kita order terus sampai dekat customer kita. Kemudian ini adalah sokongan perkhidmatan yang saya beritahu tadi lah. Kat Malaysia dia ada lebih daripada 21 tempat. Kita tengok dekat sini, dekat Ipoh ada, dekat Seremban ada, Terengganu ada, Sabah ada, Sarawak ada. Kemudian syarikat jualan langsung yang pertama, lesen dia diperbaharui sehingga 10 tahun. Selepas 10 tahun dia renew lagi kok. Kok tengok ni lah. Sehingga 29 Julai 2030. Maknanya lesen dia tak mati sebab renew sampai 10 tahun. Kemudian kita tengok jaminan kualiti. Jaminan kualiti dia lebih daripada 1,100 saintis, jurutera dan juruteknik. Maksudnya dia sampai kat kita memang ada saintis yang duk cek dah barang tu. Kemudian jaminan kualiti dia melebihi 5,000 ujian setiap tahun. Kemudian dia punya dipatented kan. Kalau orang tiru dia punya pattern tu, dia boleh saman balik. MW boleh saman balik. Kemudian kau tengok dah. Ini adalah Nutrilac. Nutrilac yang kau nak makan tu kan. Nutrilac adalah jenama suplemen dietary dan vitamin nombor 1 dari segi jualan di dunia. Daripada sumber ni lah. Kemudian Nutrilac adalah satu-satunya jenama global vitamin mineral yang menanam, memetik, memproses di atas ladangnya sendiri dan disahkan organik. Maksudnya dia tanam sendiri, dia buat baja sendiri, semua dia buat organik. Kemudian kau tengok Chop Halal ni lah, Chop M ni. Nutrilac disahkan oleh Nutrilac disahkan halal oleh Infanka, satu badan dunia. Kemudian diiktiraf oleh JAKIM. Kalau kat Malaysia ni JAKIM lah. Kemudian kau tak payah tengok cok lain, kau tengok cok halal M ni saja. Sebab ini pengiktirafan dunia punya. Okey, ini yang membuka mata saya sebab apa saya kena buat MW kau. Sebab dia ada pendapatan warisan. Security income. Kau tengok lah. Saya nak bagi kat kau. Saya nak cerita kat kau. Ini adalah mendiang Chan Kok Yeok. Chan Kok Yeok ni ialah upline kepada upline saya lah. Okey. Chan Kok Yeok ni meninggal pada Mei 1993. Dia mati pada Mei 1993. Kau tengok lah dia punya pendapatan. Okey, dia mati Mei 1993. Tapi Jun sampai Disember pendapatan dia tak mati kak. Tiap bulan dia ada pendapatan. Sampai mencecah 163,000. Kemudian 1994 pendapatan dia tak ada, tapi dia dah mati. Chan Kok Yeok ni dia anak dara, dia tak kahwin dan dia tak ada suami lah, tak ada suami dan tak ada anak. Dia nampak tak, dia tetap mati ya. Okey, kau tengoklah selama 25 tahun 250,000 dia punya pendapatan setahun, kali dengan 25 tahun kau tengok 6,250,000 ni. Ke mana pergi pendapatan ni? Sebab apa dia tak kahwin? Dan dia tidak ada anak, tak ada suami. Okey, kau tengok lah. Yang ni adik dia. Adik mendiang Chan Kok Yeok. Saya punya mentor dengan sifu ni dah sampai dah jumpa dekat adik dia. Tanya, betul ke? Ni semua hasil daripada kakak dia buat MW. Mereka kata betul. Sedangkan mereka ni memang tak buat MW langsung. Kemudian dia ada seorang lagi abang. Abang ni katanya dah meninggal. Sekarang diwariskan kepada anak dia pula. Jadi ini bisnes warisan. Maknanya bila kita mati, pendapatan ni kita boleh wariskan kepada anak kita. Ini saya punya, kita punya penaung rumpa mesra, Haji Abdullah dan Bunda Haji Mariam. Okey, Haji Abdullah ni dulu kita punya mentor ni, postman biasa saja. Dan Bunda ni dulu cuma cikgu lepasan SPM saja. Tapi dia kata macam ni, saya pegang kata-kata ni, dia kata sebelum anda berjaya, bantu orang lain dulu untuk berjaya. Jadi kau tengok lah, ini ganjaran yang mereka dapat, pendapatan mereka dalam MW. Rumah ni, rumah dekat Villa 26 ni dekat Bukit Jambui, saya dah sampai, ada 5 tingkat kau. Dalam tu ada lift, ada kolam, komplit semua. Kemudian kau tengok lah, sangat-sangat mewah kau.
Lepas tu ni, Raita, tak tahu nak abang lah kat kok. Sangat-sangat mewah. Kemudian, kok tengok ni. Dah melancong ke lebih daripada 33 buat, lebih daripada 70 lebih negara. Ha, selama 33 tahun buat MV. Tu, ganjaran yang dia dapat kok, melancong ke luar negara. Ha, yang ni pula anak kepada ayahanda tadi. Ayahanda mentor rumput mesra tadi. Dia ni saya punya sifu. Sifu ni dulu memang tak mau buat MV. Tapi selepas dia buat perubahan hidup, tengok ganjarannya dapat. Pi melancung tiap-tiap tahun secara percuma. Auto pula tu. Tak kena bayar duit. Percuma aja. Dulu dia buat bisnes macam saya jugalah. Dia pernah buat sewa lori bagi kat orang. Dia pernah cuci kereta. Dia pernah jual-jual perabot. Dia pernah buka kedai makan. Tapi kedai makan dia sampai hari ni duk ada lagi. Cuma dia bagi kat orang lain buat lah. Kemudian ni, jual nasi lemak sehari 800 bungkus. Tapi kerja bukan tak bagus. Bagus kok. Tapi sangat-sangat letih. Nah, dia buat perubahan hidup dia. Start 2008. Tengok dia pakai kereta apa kok. 2009. Dia pakai kereta apa. Lepas tu dia buat perubahan lagi. 2013. 2017. Kemudian tahun lepas, kalau tak salah saya, dia pakai kereta yang mahal. Kereta apa? Nak sebut tak okey. Kereta ni lah. Dia pakai apa? Kereta Range Rover. Nak sebut pun tak pandai kau eh. Kemudian ini. Ini kalau pergi melancong ke luar negara, kalau macam tara-tara saya pergi melancong, macam ni lah. Ekonomi kelas. Tapi kalau depa pergi melancong, kau tengok lah. Dia naik macam mana. Boleh tidur dalam tu kok. Sangat-sangat mewah. Tu business class kok. Kemudian ayahanda ni, dia dah lahirkan ramai dah usahawan-usahawan dalam rumpun mesra. Depa ni semua dah pergi melancong ke luar negara secara percuma. Okay nah. Ni pergi Hawaii, Hokkaido, Abu Dhabi, Doha. Lepas tu tak boleh pergi melancong. Mereka tak boleh pergi melancong ke Sydney. Dia bayar RM25,000 seketul kok, masuk dalam akaun. Ni hotel mewah yang mereka duduk lah kok. Dah hotel mewah, makan pun mewah. Saya nak cerita lagi ni. Contoh lah. Ni jutawan lah. Aina Fadila binti Haji Khairuddin. Ini orang panggil dia Dinda dan Bonza. Okey. Dulu dia cuma seorang suri rumah saja. Tapi pernah bekerja kilang lah. Sebelum dia kahwin, dia pernah bekerja kilang. Suami dia masih lagi bekerja sebagai tentera dalam TLDM. Tapi kau tengok lah. Pernah kerja kilang. Dia join saja MW. Bulan pertama dia buat bisnes ni, dia dapat RM1,100. Tapi dia buat, tak berhenti selama setahun. Kau tengok pendapatan dia berapa? RM10,763 kau. Dalam masa setahun saja. Pendapatan ni pendapatan bulanan ke? Setiap bulan. Kemudian, tengok ni pula pendapatan tahunan dia. 2018, 2019, 2020. Setiap tahun ada perubahan. Kemudian ni, layak pergi melancong ke luar negara. Secara percuma. Dia pergi Hokkaido, pergi Dubai. Tapi tahun yang dia tak boleh pergi Sydney tu, dia dapat yang sama. Dapat RM25,000. Kemudian tahun ni insyaAllah, bulan 6 ni dia akan pergi ke Alaska. Finland dia dah pergi dah. Kemudian ni pula saya nak cerita kat kak. Diamond Nazmi dengan Alawiyah. Nazmi ni dulu dia merupakan seorang pengarah. Pengarah dekat syarikat hartanah kalau tak salah saya. Kemudian dia punya pasangan dia Puan Alawiyah ni, dia buka butik, 5 buah butik dekat GM Klam. Tapi lah ni butik pun dah tutup dah. Sebab apa? Sebab nak buat bisnes MW. Ni reward yang dia dapat lah kok. Tengok tu, kereta, beli kereta mewah. Ish, ganjaran dia sangat banyak lah kok. Ni pendapatan tahunan dia pun. Makin setiap tahun, bukan kata sikit kok, setiap tahun bertambah. Kemudian ni Diamond Direct Zulkarnain. Dia dulu klasik kapal saja. Pernah juga berniaga. Tapi buat perubahan hidup, kau tengok pendapatan dia. Setiap tahun sentiasa berubah.
Kemudian ini pula Sariman dengan Nordiana. Nordiana, mereka lah ni dah buat full time dah dalam Amway. Dulu kerja dekat sektor industri, kerja kelang lah. Tapi ada pangkat lah, jurutera. Tapi lah ni full time dah buat Amway. Ni ganjaran yang mereka dapat, reward yang mereka dapat lah. Ni pendapatan mereka tahun Januari 2021. Ni pendapatan bulanan. Dia punya pendapatan RM30,000. Februari, tengok kok, RM33,000. Pendapatan dia bukan kata sikit, makin lama makin naik. Yang ni sifu kita dengan Emerald Miss Lok Chai Ling. Dia ni walaupun dia cacat tapi tak ada alasan untuk berjaya. Sebab dia tak berapa tinggi tapi tak ada alasan untuk berjaya. Okey, yang ni saya nak cerita saya punya tipu lah. Saya punya upline. Insi Puan Satipah. Dia ni dulu suami dia bekas pemandu kurier saja. Dia duk bawa apa lori apa van DHL untuk hantar-hantar barang tu. Tapi Puan Satipah pula bekas penoreh getah saja. Dia ni suri rumah saja. Dulu jual pekasam, kutip-kutip kotak kosong, menoreh getah. Dulu orang kampung dia cuma menoreh getah. Belajar pun tak pandai. Kau tengok dah. Dia pernah kerja kelang, dia pernah juga lari daripada sekolah. Dia pun ni berasal daripada Sik Kedah. Tak apa ni berasal daripada Sik Kedah lah. Dulu ni nak nampak dah rumah yang dia duduk ni. Rumah ni saja. Kemudian ni sewa pula, beli perabot terpakai saja daripada sipu tadi. Kemudian apa? Ni rumah yang dia sewa ni. Kau tengok nah. Tapi tahun 2021 masa tu memang lockdown. Dia apa nama beli wifi ni kak pakai statement Amway saja. Hari ni dia pergi hantar statement tu, besok dah approve dah, besok dah lulus dah. Kemudian yang reward yang dia dapat, pi melancong ke luar negara kak, pi Hawaii, pi Hokkaido, pi Dubai, bulan 6 ni nak pi Alaska, lepas tu dah pi Finland. Ni reward yang dia dapat kak. Lepas tu pi melancong, baru ni dia tak dapat pi ke Sydney, dia bayar RM25,000. Tak dapat pi Istanbul, dia dapat lagi RM50,000 kak. Dia bagi seketul masuk dalam akaun. Ni ganjaran dia lah, maksud dia kereta yang dia beli. Ni pendapatan dia tiap-tiap bulan. Kau tengok lah pendapatan dia 2008, bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Pendapatan start daripada 2008 dia buat, 2010, 2011 sampai ke 2018 kau tengok lah. Ni tahun 2020, tengok pendapatan dia RM389,000. Tapi tahun ni makin banyak. Kalau tak salah saya, dia beritahu RM700,000. Ini saya nak cerita upline yang memperkenalkan saya dalam Amway. Dia ni Fatimah. Fatimah ni dulu ni jual jeruk je. Memang selalu main kat kedai, dekat kedai saya. Sebab dulu saya pun meniaga macam dia jugalah. Tapi dia jual jeruk, saya jual kedai, saya buka kedai makan. Okey, ni kehidupan saya sebelum dalam Amway. Kau tengok lah. Saya dulu cuma buka kedai makan tepi jalan je. Okey, saya ada 5 orang cahaya mata lah. ni nego. Bila Fatimah kenalkan saya dalam Amway, inilah kehidupan saya selepas Amway. Saya main Amway dalam keadaan PKP. Jadi saya buat Zoom. Saya banyak masuk kelas melalui Zoom lah. Kemudian ni aktiviti yang saya buat, kau tengok lah. Saya jual gadget, saya jual Nutrilite, saya jual apa, macam-macam lah. Kemudian saya buat demo. Saya buat demo nasi, saya buat demo apa, saya buat kelas roti. Kemudian saya nak tunjuk kat kak pendapatan saya. Mula-mula saya join Amway, saya punya pendapatan cuma RM33 saja. Tapi kau tengok lah perubahan dia setiap bulan kak. Setiap bulan kau tengok ni RM1,100, ni RM1,200, ni RM2,000 lebih. Kemudian bila pandemik yang teruk, saya tutup terus kedai saya. Saya punya pendapatan kak tengok bulan tu berapa? RM5,000 lebih kak. Saya kata berniaga apa sampai RM5,000 lebih ni. Jadi saya pun tutup kedai saya terus buat Amway. Alhamdulillah sampai sekarang pendapatan saya tak pernah sikit lah, tak pernah jatuh lah. Maksud dia, kemudian tahun lepas saya kira balik, tengok-tengok pendapatan saya RM84,000 kak setahun. Saya buat bisnes kedai makan tu, saya tak biasa dapat banyak tu.
Kemudian tahun lepas saya layak pergi Istanbul. Tapi tak boleh pergi Istanbul. Dia bayar kat saya RM25,000 kot seketul masuk dalam akaun. Tu tak termasuk lagi bonus bonus tahunan. Bonus tahunan saya dapat RM33,000 tahun lepas kot. Banyak ke tak banyak kot? Okey. Sekarang ni saya nak cerita kat kau macam mana dengan satu botol sabun kau boleh dapat pendapatan RM4,000 sebulan. Okey. Okey. Kau mesti tengok sabun ni lagi. Okey. Kalau ni kau pakai sabun ni, sabun basuh pinggan brand apa kau?